Pemerintah Kecamatan Jambi Selatan menyelenggarakan gebyar usaha mikro, kecil dan menengah serta sosialisasi PKK Melek Hukum dalam rangka implementasi inovasi program kerja PKK Kecamatan Jambi Selatan di lapangan Persijam Kota Jambi pada Jumat 15 Desember 2022. Gebyar usaha mikro, kecil dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Jambi Selatan dibuka secara langsung oleh Camat Jambi Selatan Haji Alvin Jalil. Kegiatan ini dihadiri Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi dan Babim Kamtibnas sebagai pembicara, serta peserta gebyar usaha mikro, kecil dan menengah dari kelurahan masing-masing di Kecamatan Jambi Selatan. Camat Jambi Selatan Alvin Jalil mengatakan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan kesempatan UMKM di Kecamatan Jambi Selatan mengembangkan usaha dan memamerkan serta menjual produk unggulannya sehingga dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM. Kemudian juga ada UMKM, itu tujuannya supaya kita lebih menggiatkan UMKM yang ada di Kecamatan Jambi Selatan, sehingga UMKM yang ada di Kecamatan tentunya lebih laku, lebih mendukung ekonomi keluarga, dapat mendukung ekonomi keluarga, sehingga dapat lebih kesejahteraan keluarga yang ada di Kecamatan Jambi Selatan. Kegiatan yang pada hari ini dipelopori dari PKK Kecamatan Jambi Selatan, yang bertujuan kita menginginkan dari kader-kader yang terdiri dari ibu-ibu agar sedikit mengetahui tentang ilmu-ilmu hukum yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami harapkan nanti kegiatan ini bukan hanya batas ini saja, bisa dilanjutkan nanti lebih ke tahap event yang lebih besar untuk kecamatan dan bisa ditindaklanjuti lagi di tiap kelurahan sekecamatan Jambi Selatan. Iqbal, JEK TV, melaporkan.